Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Mainan Galasan. Nah, ada 4 tipe topo teman-teman. Yang pertama ada topo R. Kakak ambil yang versi mininya terlebih dahulu teman-teman. Ini dia mini topo R. Kita bentuk menjadi robot. Nah, kita luruskan dulu kaki robotnya teman-teman. Kemudian kakak bentuk tangan robot, robot Topot Mini R seperti ini bentuknya teman-teman. Kemudian kakak ambil yang versi jumbonya teman-teman. Nah, ini dia bentuk dari fire truck, truk pemadam kebakaran Topot seri R teman-teman. Nah, di bawah truk ini ada roda kecil yang saat diputar bisa mengeluarkan bunyi dan nyala sirine teman-teman. Keren sekali, langsung aja kakak ubah menjadi bentuk robot. Nah, ini kita buka, kemudian kita bentuk kakinya, lalu kita keluarkan telapak kaki robot teman-teman. Nah, ini kita bentuk, kemudian kita lipat roda belakangnya. Kemudian kita bentuk tangan robot. Ini tangan robotnya. Nah, lipat lagi mama. Ini dia robot-robot seri R Jumbo. Wow, keren sekali ya teman. Untuk robotnya sangat kokoh. Kita lanjutkan dengan tipe Topot yang kedua, Topot Evolution X. Nah, ini versi mini dari Topot Evolution X. Kita langsung ubah menjadi bentuk robot. Nah, kita buka bagian atasnya seperti ini. Kita munculkan tangan robot. Kemudian kepala robot kita munculkan juga teman-teman. Lalu telapak kakinya seperti ini, dan ini dia robot Topot Evolution X. Nah, kita lanjutkan dengan yang versi jumbo dari Topot Evolution X ini teman-teman. Kita balik. Nah, ini kita buka bagian belakangnya terlebih dahulu teman-teman, kemudian kita longgarkan bagian sampingnya. Lalu kita tarik. Nah, ini bagian kakinya teman-teman. Kita munculkan telapak kaki robot depan dan bagian belakangnya seperti ini. Lalu bagian tangannya kita bentuk. Nah, lihat, kita luruskan. Bagian tangan satunya juga kita luruskan. Lalu kita bentuk badan robot seperti ini. Dan kita turunkan pelindung dadanya, sekaligus kita munculkan kepalanya ya teman-teman. Nah, ini dia kepala robot Topot Evolution X. Nah, ini kita lipat sedikit bagian rodanya. Wow, keren sekali ya teman-teman, robot Topot Evolution X. Kita lanjutkan dengan Topot yang ketiga. Ini dia ada Topot Adventure Car. Nah, kita ambil yang versi mininya terlebih dahulu mama. Seperti ini versi mininya. Kita bandingkan dengan yang versi jumbo ya teman. Nah, mirip beda ukuran. Kita bentuk kakinya terlebih dahulu. Kemudian kita bentuk tangan robot. Kepala tangannya kita keluarkan seperti ini teman-teman. Kita turunkan pelindung dadanya, robot Topot Mini Adventure K. Nah, lihat. Kita beralih ke yang Jeep Jumbo dari Topot Adventure K. Seperti ini bentuknya. Nah, lihat, keren sekali kan. Nah, di atasnya ini ada semacam kotak ya teman. Ada saklarnya, bisa dinyalakan lampunya teman-teman, dan ada
Bunyinya juga ini harusnya. Wah, wow, keren sekali teman-teman. Ada suaranya. Nah, kita lepas dulu bagian atas ini teman-teman. Kemudian kita bentuk kaki robot. Nah, kita bentuk kaki robot. Telapak kakinya atau sepatunya kita munculkan. Kita tutup. Kita tutup. Kemudian kita putar. Seperti ini. Nah, kita tarik bagian tangannya. Kita munculkan kepalan tangannya, teman-teman. Kemudian tangan satunya juga kita munculkan seperti ini. Nah, bagian dadanya kita turunkan dan bagian belakang kita putar, lalu kita lipat dan kita pasang tadi teman-teman bagian atas mobil jeep tadi. Ini dia Robotobot Adventure Car. Nah, Adventure Car dan tulisan Taekwon teman-teman. Keren sekali, robotnya sangat besar. Dan kita beralih ke Tobot yang keempat, ada truk towing dari Tobot Zero. Ini dia versi mini dan versi jumbo nya nah, kita rubah dulu yang versi mini ini menjadi bentuk robot. Kita tarik dulu bagian kakinya, kita bentuk. Kemudian alat dereknya kita lepas dan kita bentuk tangan robot seperti ini, Robotobot Mini Zero. Wow, keren ya teman-teman. Kita bandingkan dengan yang versi jumbo. Nah, ini dia versi jumbonya. Di bawahnya juga ada roda kecil yang bisa diputar. Nah, ada suaranya dan bisa nyala sirinenya teman-teman. Wow, keren sekali. Kita lepas dulu alat dereknya. Kita keluarkan bagian kaki robot. Nah, seperti ini kaki robotnya. Kita bentuk. Kita tarik teman-teman. Kita rapikan. Kemudian satunya juga kita rapikan seperti ini. Jangan lupa kita kunci teman-teman bagian kakinya. Nah, ini penguncinya, kita masukkan. Kemudian kita bentuk tangan robot. Nah, ini kita putar jarinya. Kemudian tangan satunya juga sama, kita putar jarinya. Dan kepalanya kita putar juga teman-teman. Menutup matanya, kita buka. Lupa senjatanya kita pasang seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, Robotobot seri Zero. Wow, besar ya teman-teman. Kita bandingkan dengan yang versi mini tadi. Ah, semuanya keren. Sampai di sini dulu video dari kakak tadi teman-teman. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Kalasan tentunya. Dadah teman-teman.